Hai. Sekarang ni dekat beratur dekat satu kedai kafe, nama dia Hula Cake. Ha? Hula Cake. Oh, nama dia Hula Cake. Tapi yang beratur dia panjang gila. Kedai dia depan lagi. Beratur dia belakang. Tak nampak pun kedai dia masalah. Itulah tu. Pasal sekarang pula hujan. Bukan hujan, macam hujan ranaranya yang gerimis lah macam tu. Beratur je dah dulu. Lepas tu nanti kita tengok ada apa je kat Hula Cake. Kedai dia yang depan tu tau. Jauh. Memang rasanya setengah jam baru sampai. So belakang ni ada Menara Kuantan. Nanti nak pergi ambil gambar lah kat Menara Kuantan ni. Cuma tunggu ni. Tunggu beratur. Guys, finally dah nak sampai kat turn. Itu kat saya. Ini orang paling awal. Orang lepas orang ni kita masuk. Itu. Hai. Sekarang dah setengah jam hampir beratur. Pasal dalam ni cantik rupanya, tapi nak dah in boleh tapi basah weh, hujan. Tak ni. Ni akik dia. Wow. Okay, sekarang saya dekat cari kopok leko dekat Kak Ayah. Kopok leko. Sebab ramai yang kirim kopok leko kan. Sebab dah ada ke sini, dekatlah juga dengan Terengganu. Lepas beli kek tadi, beratur setengah jam. Dekat sini, tapi beratur tak banyak. Orang tengah buat pokok leko. Hello. Sekarang pukul 4:24 minit petang. Sekarang saya dekat pantai Batu Hitam. Saja nak tengok pemandangan pantai. Pasal kat sini ramai lah, ramai gila orang. Ada yang naik kuda, ada yang naik ATV. Pasal ada banyak gerai-gerai. Boleh pergi makan kan. Hai. Ikut logik lah, palatau je. Yes. Beli apa? Takut men? Takut! Kacang apa? Sekarang dekat tengah-tengah laut. Bukan tengah-tengah lah. Sebab lautnya surut. So, kita macam pergi dekat ombak sikit lah nak ambil gambar. Walaupun pakai baju lawa-lawa macam ni. Nak ambil gambar kan? Lepas tu saya nampak ikan lah. Nak tengok ikan. Boleh. Ikan. Nampak ikan ni. Ikan tengah meratah tulang ayam. Siapa tahu buang tulang ayam kat tengah-tengah laut ni. Padahal tulang ayam, habitat dia bukan kat laut. Habitat dia kat kampung. Kat darat. Yang ATV kan? ATV. Boleh gila dia bawa. Makan malam. Kuih-kuih goreng ayam tepi pantai. Hai, so sekarang saya dah balik hotel. Dah maghrib ni, dah pukul 7:05.
tadi baru lepas makan dekat pantai Batu Hitam tu. Lepas tu nanti malam lepas rehat-rehat, ingat nak pergi jalan-jalan malam-malam dekat pantai Teluk Cepedak. Kan? Pergi Starbuck. Okay, hai. Sekarang dah pukul 8. Sekarang dah pukul 9, 8 minit malam. Hari ni malam kedua. So, malam ni tak ada aktiviti. Semalam kan macam keluar pergi Kuala Terengganu sampai balik pukul 11 kan. So malam ni tak ada aktiviti sebab tadi pun dah makan, tadi pun dah dinner petang tadi. So malam ni saya bercadang dengan kakak saya untuk, so we are on our way to Teluk Cepedak. Tak tahulah nak pergi mana. McD ke Starbucks ke KFC ke, tengok dulu. Kalau ramai tempat tu maka kita tak pergi. Kalau tak ada orang, pergilah. Sebab lapar juga ni. Sebab petang tadi makan kuih tiaw je. So tengoklah apa yang kita makan. Jalan sebelah apa? So ini dia situasi malam di Pantai Kelebang. Kelebang pala dia. Di Pantai Teluk Cepedak. Ramai orang juga yang buat kerja macam sebelah ni ada dinosaur. Belakang tu ada Spiderman. Belakang lagi tu ada badut IT. Kita tengoklah. Macam penuh semua Starbucks, McDonald's, KFC je kosong. KFC tak laku. Orang Kuantan tak pakai KFC. Tak tahulah ke mana. Okay, sekarang ni kita beratur dekat McD lah. Nak lepak-lepak je pun. Member ni nak main laptop. Tengok kat Starbucks tu. Starbucks kat belah sana. Beratu panjang. Dah lah orang nyanyi kat belakang ni. Sedap. Dapat kat masuk McD. Walaupun beratu panjang, dapat kat masuk McD. Lepas tu dapat pula view yang duduk tepi. Depan tu laut yang ada ramai orang. Sebab saya makan sekejap, saya makan McChicken, minum air Coke. Keras. Tajam. Itu je aktiviti saya pada malam ni. Untuk malam terakhir saya di Teluk Cepedak. Jom kita tengok apa yang jadi esok. Esok kita balik. Saya rasa saya nak jalan-jalan pantai dengan mandi kol lah. Bye. Selamat malam. Pantai dengan nak mandi Kuala Rona. Sebab hari ni kan dah last day. Nanti pukul 2 nak check out dah. Okay, jom. Nak pergi Pantai Teluk Cepedak tu. Sebab tak pergi lagi. Dah 3 hari duduk sini. Hari ni kita kenalah pakai topi sikit. Sebab panas kan. Matahari pukul kat atas tu ha. Matahari ha. So kat sini punya pantai memang lawa lah. Bukan macam pantai dekat Bagai Lalang semua tu. Sini pasir dia warna putihnya. Pantai dia. Nanti lepas tu macam betul-betul sebelah hotel ada betul-betul. Itulah Teluk Cepedaknya. Buka masuk kat sini saya jalan buka slipper lah, nak rasa lalu dekat atas pasir. Saya nak lalui jambatan yang dekat Teluk Cepedak ni. Jambatan yang gantung, lebih kurang gantung lah.
Tapi kena pakai slipper dia. Kaki dah penuh dengan pasir ni. Sekarang saya nak pergi kolam. Kolam ni tak tahulah dalam ke tak. Cuba tengok dulu. Hello semua. Sekarang ni saya dah nak check out dah daripada hotel Hyatt Regency. So kita bawa semua barang-barang. So bye-bye Kuantan. Jumpa lagi next time. Bye-bye view. Bye. Something's different because you say that you miss me, then you go and say that you can't kiss me. I don't understand, you're playing with me. Wish I